Kabar gembira nih Wargi. Purwakarta kini punya gedung kreatif center loh. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan gedung kreatif center Kabupaten Purwakarta pada Jumat 28 Januari 2022. Gedung kreatif center ini dibangun untuk memfasilitasi anak-anak muda berkreasi di Kabupaten Purwakarta. Kreasi tersebut mulai dari seni dan budaya hingga kuliner yang bisa menambah nilai ekonomi daerah. Ekonomi masa depan muncul dari imajinasi. Jadi, kerja keras akan dikalahkan oleh kerja cerdas. Ini merupakan langkah pemerintah provinsi untuk menunjang ekosistem ekonomi kreatif, khususnya di daerah Purwakarta. Semoga masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas yang ada secara maksimal.